Pedangdut Ayu Ting Ting, belakangan memang sering dijodoh-jodohkan netizen. Terbaru, Ayu dijodohkan netizen dengan sosok Boy William. Bahkan di dunia nyata, keduanya memang dekat dan sering mengumbar kemesraan. Baik Ayu Ting Ting dan Boy William bahkan pernah mengunggah foto bersama di media sosial masing-masing. Namun entah mengapa, sampai sekarang keduanya mengaku hanya berteman dekat dan tak pacaran. Terbaru, sang biduan bahkan mengungkap sosok pemilik hatinya, ternyata bukan presenter Boy William. Tak menyebut nama Boy William, Ayu Ting Ting justru menjawab sosok lain. Mantan istri Angie Baskoro Hendarso itu memang telah lama menjanda. Sejak bercerai, Ayu menjadi single mom untuk Bilqis Humairah Razak. Ayu kini hidup bahagia bersama Bilqis dan kedua orang tuanya, Umi Kalsum dan Abdul Rozak. Nah, baru-baru ini Ayu Ting Ting mengungkap sosok pemilik dirinya. Hal itu terkuak saat pelantun lagu Sambalado tersebut menjawab salah satu pertanyaan fansnya di Twitter. Dari akun Twitter milik Ayu Ting Ting pribadi, itingnew92, Sabtu, 15 Juli 2023, kemarin sang pedangdut membalas salah satu pertanyaan fansnya. Fans berakun Bungsu Underscore bertanya Ayu Ting Ting ini milik siapa? Teteh cantik siapa Yegi punya sih? Ujarnya. Sontak, pedangdut bernama asli Ayu Rosmalina ini mengatakan bila dia adalah milik para penggemarnya, kalianlah, balasnya. Kala itu Ayu tak menyebut sosok nama pria termasuk Boy William, pria yang belakangan ini sedang diisukan dekat dengan dirinya.